A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini semoga saudara diberikan rezekinya yang lancar, diberikan keilmuan-keilmuan yang bermanfaat dunia maupun akhirat. Mengamalkan suatu ilmu, semoga saudara diberikan solusi di dalam ilmu tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Dan tentunya pada hari ini Mbah Salim akan memberikan bocoran sedikit tentang sesuatu yang seringkali kita ucapkan, yang seringkali kita babarkan. Namun dibalik ucapan tersebut, dengan amalan yang sangat singkat, tanpa sadar telah mengamalkan suatu bismillah. Nah, di dalam bismillah ini ada mengandung bismillah bayu sejati. Kenapa dinamakan bismillah bayu sejati? Bismillah bayu sejati ini, kekuatan dan kecepatannya ini mengalahkan kekuatan angin atau kilat, yaitu begitu cepatnya sampai ke tujuan. Bila kita menaiki suatu kendaraan umum, itu ada kelasnya, kelas ekonomi, kelas VIP maupun kelas eksklusif dan kelas bisnis. Nah, di sini kita masuk ke kelas eksklusif bisnis, yang mana kelas tersebut adalah kelas yang paling tertinggi di antara kelas-kelas lainnya. Tentu saja di dalam bismillah bayu sejati ini mengandung kekuatan adikodrati. Pernah seseorang yang mengamalkan amalan bismillah bayu sejati ini, kehidupan rumah tangganya, kehidupan usaha dan bisnisnya lancar dan menjadi orang terpandang di daerah tersebut. Begitu harmonisnya keluarga dan ekonominya meroket, pastilah membuat orang yang iri dengki ini sakit hati. Bahkan di dalam tempat pekerjaannya pun atau di tempat usahanya pasti banyak persaingan. Nah, orang baik, orang maju itu pasti banyak persaingan dan banyak orang yang iri. Memang di depan kita itu orangnya baik, ramah, tapi siapa tahu di belakang musuh paling kejam. Dan pada suatu hari, seseorang yang mengamalkan amalan ini menemukan tanaman pohonnya tiba-tiba kering yang ada di depan rumahnya. Padahal tanaman ini ya, berupa bunga-bunga dan tanaman lainnya, itu sangat segar-segar dan sangat terawat sekali. Namun kenapa hanya butuh waktu satu hari saja bisa kering? Selidik punya selidik, ternyata ada seseorang yang menyalahi dengan mengirimkan santet tingkat tinggi. Bayangkan, santetnya bukan santet amatiran, namun santet kelas tinggi, sehingga membuat tanaman di depan rumah seseorang itu menjadi mati kering. Tetapi herannya, keluarga ini tidak terjadi dampak apa-apa, baik itu kesehatan, fisik maupun bisnisnya tetap berjalan seperti biasa. Ternyata pemilik rumah ini mempunyai amalan, yaitu bismillah bayu sejati, yang mana memang tidak bisa menyerang orang tersebut. Ya, mungkin tanaman di depan rumahnya ini sebagai imbasnya saja, tapi tidak sampai masuk ke dalam rumah orang tersebut. Begitu juga tuyul, guna-guna dan lain sebagainya mental dengan sendirinya. Nah, kita bisa mengukur kadar keilmuan ini, bagaimana besarnya kekuatan tersebut. Seseorang ini hanya mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, bis teguh miluput lah kuwati ma'a kuwatin, bismillahirrahmanirrahim, yahu Allah, yahu Allah, yahu Allah, bismillahirrahmanirrahim, bisteguh miluput lah kuwati ma'a kuwatin, bismillahirrahmanirrahim,
Ya Allah, Ya Allah, Hu Ya Allah, Hu Ya Allah. Bismillah Bayu sejati ini cukup dibaca 7 kali sehabis saudara sholat fardu. Bila mau tidur, dibaca 3 kali ya sebelum kita berangkat tidur. Tapi bila saudara untuk memagari rumah kita atau tempat usaha saudara, maka setiap pojokan bacalah sebanyak 333 kali dan tiupkan ke arah garam tersebut. Ya, ditiupkan ke arah garam, lalu galilah lubang tersebut ya, kira-kira 1 jengkal saja. 1 jengkal bisa diartikan 2 jari telunjuk saudara. Nah, tangan kanan, tangan kiri saudara digabungkan. Ini bisa dikatakan 1 jengkal saja. Seukuran itu cara menggali tanahnya. Jadi galilah 4 pojokan dan ditiupkan ke arah garam krosok atau garam kasar. 1 pojokan dibaca 333 kali, ditiupkan dan masukkan saja. Nah, sampai 4 sudut ya. Insya Allah di dalam tempat ini akan aman seperti pagaran baja ya. Jadi keluarga usaha bisnis saudara akan menjadi tentram. Begitupun pula bila saudara ya akan dikeroyok oleh seseorang ataupun nyawa saudara terancam, cukup dibaca 3 kali saat mau keluar rumah, lalu tiupkan di kedua telapak tangan saudara dan usapkan ke seluruh tubuh. Insya Allah dengan sendirinya saudara seperti memiliki ilmu lembu sekilan dan memiliki pagaran yang kuat. Bahkan orang yang mau menyerang saudara atau mau berbuat aniaya itu merasa minder dan ketakutan dengan sendirinya. Orang jahat akan melihat saudara seperti ada pengawal-pengawal yang menyelimuti di dalam diri kita. Bahkan sang lawan saat mau menyerang diri kita dengan senjata tajam itu tidak mampu. Karena apa? Saat dia mau membacok atau mau memukul dan menyabetkan senjata tajamnya, ini dia tangannya terasa kaku. Tangannya si lawan ini terasa berat. Nah, kesempatan ini bisa membuat saudara leluasa dalam mengatasinya. Untuk itu para saudara, betapa dahsyatnya kekuatan Bismillah Bayu sejati ini. Siapapun bisa mengamalkan, baik itu pria maupun wanita, bisa membentengi diri saudara dimanapun kita berada. Orang iri dengki dendam masih berkeliaran di sekitar kita. Siapkan diri kita dengan baju besi, yaitu Bismillah Bayu sejati. Semoga bermanfaat keilmuan ini dan ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.